sombong, ini kata Coach Kawasaki kepada JDT. Tapi sebelum meneruskan, sila tekan like dan subscribe supaya anda mendapat berita terkini setiap hari jika ada. Terima kasih. Johor Darul Takzim mengambil bahagian dalam pertandingan ACL dan menyertai pasukan yang hebat, salah satunya ialah Kawasaki Frontal. Dalam ACL ini, JDT kekurangan pemain kerana dipanggil oleh pasukan kebangsaan, jadi kekuatan mereka sedikit lemah. Mendengar JDT tidak pernah kalah langsung dalam mana-mana pertandingan, tidak membuatkan jurulatih Kawasaki Frontal itu tidak gentar. Jurulatih Toru Oniki berkata, "Kami tidak takut dengan semua pasukan dalam kumpulan kami. Kami yakin kami boleh mengatasinya dengan mudah, malah kami akan muncul sebagai pemenang kumpulan. Kita sudah tahu JDT adalah pasukan yang tidak tewas, tetapi itu dalam liga mereka, di sini kita bercakap tentang perkara yang berbeza. Kesemua pemain Kawasaki Frontal sudah bersedia untuk tampil, malah mereka sangat bersemangat menyambut acara ini. Kami memberi amaran kepada semua kelab, bersedia untuk menjadi mangsa kami, kerana kami tidak akan memaafkan mana-mana pihak lawan. Kami akan menewaskan semua lawan, walaupun dengan mata yang menghancurkan, di sini kami akan membuktikan bahawa Liga Jepun jauh mengatasi liga lain. Untuk JDT, anda akan mendapat lawan yang layak, jadi jangan berseronok, kami bukan pasukan yang lemah, kami datang dengan penuh kuasa. Kami datang dengan sasaran untuk menang, bukan sekadar bermain bola sepak, seperti pasukan lain, kata jurulatih Kawasaki Frontal. Apa pendapat anda? Sila beri komen. Sampai jumpa.